kakak lo sambil tumpang dan tahu dia mundur dan maju. Ayo mandari madasai, mandari madasai, mandari madasai. Siaran televisi analog di Indonesia akan dimatikan paling lambat 2 November 2022 untuk digantikan sepenuhnya oleh siaran TV digital. Program migrasi mode siaran TV ini disebut analog switch off atau ASO. Meski demikian, para pemilik TV biasa atau tabung alias TV analog tak perlu khawatir, sebab TV analog bisa dimanfaatkan menjadi TV digital dengan menggunakan perangkat set-top box yang sudah mendukung digital video broadcasting second generation terrestrial atau DVB-T2, standar TV digital di Indonesia.
Satu hal lagi, pemerintah juga memberikan gratis kepada masyarakat yang masuk dalam kategori miskin, sehingga masyarakat tersebut dapat segera beralih ke TV digital dalam beberapa bulan ke depan. Kementerian Kominfo telah membuat program memberikan set-top box kepada masyarakat kategori miskin dalam aturan pemerintah dan peraturan menteri. Alokasi set-top box gratis itu dari penyelenggara multiplexing TV digital atau MUX sebagai bentuk komitmen persiapan analog switch off. Masyarakat dapat mengakses informasi tentang analog switch off, TV digital maupun jenis set-top box yang sudah memiliki sertifikasi dalam mendukung siaran digital di laman Kementerian Kominfo, yaitu siarandigital.kominfo.go.id. Ayo, segera beralih ke TV digital. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Makanya beli set-top box yang sudah bersertifikasi Kominfo. Ada tulisan siap digitalnya dan support DVB T2. Siaran TV analog akan dihentikan dan selanjutnya beralih ke siaran TV digital. Ayo tonton siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Ini dia si Jali-Jali. Lagunya enak. Pak. Lagunya enak, merdu Pak. Sekali. TV-nya kresek-kresek tuh. Inilah dia. Pak. Si Jali. Iya Bu, ya ada apa? Ih, itu loh anakmu si Ica masuk ke kamar ngambek gara-gara TV-nya tuh kresek-kresek. Saya lagi cuci motor sebentar ya, Bu. Sebentar. Udah buruan deh, cepetan. Benerin TV-nya. Iya, iya Bu, iya Bu, iya Bu, sebentar. Bu, udah belum Bu? Ngapain dong? Ah, lu pake nanya lagi, gua lagi capek juga nih, lagi betulin antena. Oh, jangan ketik mangga. TV buruk. Eh, Dri, sini Dri. Bu. Kenapa? Ibu. Putar mana lagi nih? Eh, cuci tangan dulu lu. Habis dari mana-mana juga. Diputar mana lagi nih? Udah belum? Bu. Sini. Kenapa, Bang? Sini, Dri.
Aduh, berat banget. Bu, ibu, kemana lagi nih? Antena begini mulu dari dulu. Emang gak pakai set topok, Bang? Maksud lo apa sih, Dri? Gue lagi capek, masa lo mau tabok? Bukan, Bang. Bukan. Sabar. Bukan gitu. Jadi, set topok itu alat penerima siaran TV digital. Tertaruh. Apa tadi TV digital? Maksudnya apa ya? Pemerintah itu punya program migrasi dari siaran televisi analog ke siaran televisi digital. Siaran televisi digital itu gambarnya bersih, suaranya jernih, teknologinya canggih. Terus. Caranya gampang, tinggal pasang set-top box dengan antena lama, colokin kabelnya di set-top box. Nah, di situ kan ada kabel merah, kuning, putih. Tinggal dilihat sama TV-nya. Colok, udah deh. Set-top box. Cara dapetinnya gimana? Cara dapetinnya gampang. Set-top box bisa dibeli lewat toko online. Atau di sana, Bang, toko elektronik dekat pasar. Oh, iya. Gue tahu. Harga mah relatif. Maksud lo motor gue jual terus tukar set top box? Kan, maksudnya abang naik motor, naik ke pasar itu beli set top box. Harga bulanannya mahal lagi. Perlu, Bang. Siaran televisi digital itu gratis siarannya. Siap deh, kalau gitu gue beli data set top box. Nah, pokoknya Bang, buruan, gak perlu pakai nunggu. Segera beralih ke siaran televisi kita. Tapi, kalau gue beli, udah pasangin ya. Kan udah dijelasin panjang lebar. Kenapa lu saya yang harus pasang lagi? Sama gue pakai perhitungan. Nah, ya udah. Selamat pagi, Sampurasun sedayana. Tenang sekali pada pagi hari ini, saya Indri Media bisa berjumpa lagi dengan teman-teman secara virtual dalam acara diskusi publik virtual persembahan Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemkominfo RI. Kali ini dengan tema kita sosialisasi analog switch off ASO dan seremoni penyerahan bantuan set-top box Kementerian Kominfo Republik Indonesia bersama Komisi 1 DPR RI. Live on dari Avencel Hotel and Convention Cibubur, Zoom Cloud Meeting, dan YouTube Kemkominfo TV.
Baiklah, sebelum kita memulai acara kita pada pagi hari ini, izinkan saya untuk mereview terlebih dahulu tata tertib peserta webinar yang pastinya ini nama Anda harus sesuai dengan nama di form pendaftaran. Bila tidak, ini mohon maaf akan dikeluarkan oleh admin. Dan peserta yang mungkin ingin merubah display namanya, caranya mudah sekali, Anda tinggal mengklik partisipan, lalu klik more pada nama Anda, lalu klik rename dan tulis nama Anda sesuai dengan form pendaftaran. Dan yang pastinya sasaran diskusi publik virtual kita dengan tema sosialisasi analog switch off atau ASO dan seremoni penyerahan bantuan set-top box Kementerian Kominfo RI bersama Komisi 1 DPR RI yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemkominfo RI bersama Bapak Mayjen TNI Purnawirawan Dr. Haji T.B. Hasanuddin S.E.M.M. Anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sasaran diskusi publik virtual ini adalah yang pertama, adanya kesadaran masyarakat milenial dalam digitalisasi dan memiliki tingkat kesadaran serta kedewasaan di dalam menggunakan teknologi berbasis digital. Yang kedua, masyarakat memiliki citra positif terhadap program dan kebijakan pemerintah dan terus mendorong kemajuan bangsa melalui penggunaan internet dengan baik dan benar. Dan yang ketiga, memberikan informasi yang lengkap tentang program dan kebijakan pemerintah seputar pemanfaatan teknologi digital dengan baik dan benar sehingga dapat mendorong masyarakat luas untuk tetap memiliki citra positif terhadap pemerintah dalam melaksanakan program dan kebijakannya. Sebelumnya saya akan mereview terlebih dahulu rundown acara kita pada pagi hari ini nanti. Yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan mendengarkan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan lagi dengan acara inti yaitu diskusi publik virtual, tanya jawab, closing statement narasumber, penyerahan bantuan 10 unit set-top box kepada perwakilan penerima, foto bersama, dan diakhiri dengan penutup. Dan pastinya untuk teman-teman yang ingin bertanya nanti di sesi tanya-jawab bersama moderator dan juga narasumber, cara yang mudah sekali, Anda tinggal mengaktifkan fitur raise hand ya, dan nanti akan dipilih oleh moderator untuk siapa yang bertanya kepada narasumber, jadi Anda bisa mempersiapkan pertanyaan Anda. Dan yang pastinya nanti kita akan berjumpa dengan narasumber kita yang luar biasa. Yang pertama kita akan berjumpa dengan Bapak Mayjen TNI Purnawirawan Dr. Haji T.B. Hasanuddin S.E.M.M. yang merupakan anggota Komisi 1 DPR RI. Lalu kita akan berjumpa dengan Ibu Dr. Rosarita Niken Widyasuti M.Si. yang merupakan staf khusus Menkominfo. Dan yang ketiga akan berjumpa dengan Bang Ocita Karolir yang merupakan artis, influencer, dan juga presenter. Dan nanti yang pastinya untuk para peserta, ini adalah para pemuda, pelajar, mahasiswa, dan generasi milenial serta berbagai lapisan masyarakat dari daerah pemilihan Jawa Barat 9, yaitu dari Kabupaten Subang, Sumedang, dan Majalengka. Baiklah, untuk mengawali acara kita sebelum menuju acara inti kita pada pagi hari ini, malah bersama-sama kita akan menyanyikan nih, bersama-sama untuk bernyanyi. Sudah siap dengan teman-teman Kalakustik? Bagaimana? Sudah siap? Baik, sekali lagi sambil menunggu teman-teman saya untuk bersiap menghibur untuk Anda semuanya pada pagi hari ini biar semakin semangat ya untuk mengikuti rangkaian acara kita dari awal hingga akhir. Apalagi hari Jumat ini mulainya lebih awal ya, biasanya kita, kemarin jam 10, hari ini kita start di setengah 10 agar semua teman-teman khususnya beragama muslim yang pria ini bisa melaksanakan ibadah sholat Jumat. Baiklah, untuk teman-teman mungkin yang menyaksikan, sekali lagi bila mungkin Anda memiliki pertanyaan, ini bisa nanti untuk disiapkan ya, dan Anda simak dari para narasumber kita yang hadir. Anda bisa menulisnya biar nggak bingung, nanti mungkin bisa Anda ketik di kolom chat atau mungkin bisa Anda aktifkan langsung agar terjadi interaktif ya di dengan mengaktifkan fitur raise hand. Bagaimana teman-teman Kalakustik, sudah siapkah? Sudah siap? Baik, langsung saja yuk mari kita sambut, ini dia penampilan teman-teman saya dari Kalakustik. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis.
tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Saya Muhajir, tinggal di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Setelah menyaksikan tayangan televisi digital, saya merasa lebih puas. Tayangannya lebih bening, lebih jernih, dan suaranya juga lebih bagus tentunya. Dan saya menyaksikan tayangan televisi digital ini tidak menggunakan STB, karena TV yang saya gunakan sudah support untuk menerima channel-channel untuk televisi digital. Setidaknya ada 32 channel yang bisa diterima ya tentunya. Dan saya yakin televisi digital lebih mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi para narasumber yang kami hormati. Perkenalkan, kami dari Kalakustik akan menghibur teman-teman sekalian sebelum jalan yang lebih dalam. Kenangan manis by Pamungkas. Sama-sama, tiada lagi.
satu lagu lagi. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kami mengucapkan selamat datang terlebih dahulu kepada yang terhormat Bapak Mayjen TNI Purnawirawan Dr. Haji T.B. Hasanuddin S.E.M.M. anggota Komisi 1 DPR RI. Yang kami hormati Ibu Dr. Rosarita Niken Widyasuti M.Si., staf khusus Menkominfo. Yang kami hormati Mbak Konsita Karolin, artis influencer dan presenter, dan juga kami hormati moderator Saudara M. Kevin Gusnadi S.I.P.M.Si., tenaga ahli dari anggota DPR RI. Dan saya juga turut mengucapkan selamat datang ini kepada seluruh teman-teman yang bergabung melalui virtual Zoom. Dan acara kita pada pagi hari ini mengangkat tema adalah sosialisasi analog switch off atau ASO dan seremoni penyerahan bantuan set-top box Kementerian Kominfo RI bersama Komisi 1 DPR RI yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Kemkominfo RI bersama Bapak Mayjen TNI Purnawirawan Dr. Haji T.B. Hasanuddin S.E.M.M. anggota Komisi 1 DPR RI. Dan pastinya untuk peserta diskusi publik virtual pada hari ini adalah berasal dari teman-teman mahasiswa, generasi milenial, dan lapisan masyarakat dari konstituen Bapak Mayjen TNI Purnawirawan Dr. Haji T.B. Hasanuddin S.E.M.M. anggota Komisi 1 DPR RI, yaitu berada di daerah pemilihan Jawa Barat 9, ini ada Kabupaten Subang, Sumedang, dan Majalengka. Baiklah, untuk mengawali acara kita pada pagi hari ini, marilah kita mendengarkan dan bernyanyi bersama-sama lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dan saya mohon izin untuk teman-teman yang berada di studio untuk bangkit sejenak untuk menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Baik, hadirin yang berada di studio, kami persilakan untuk duduk kembali. Baiklah, teman-teman, sebelum kita memulai acara kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut ajaran agama kita masing-masing, berdoa dimulai. Amin, amin, Rabbal Alamin. Terima kasih. Indonesia kini memasuki era sistem penyiaran digital pada 2 November 2022. Kominfo menghimbau agar masyarakat beralih ke siaran TV digital. Sekarang tidak perlu menunggu sampai siaran TV analog dihentikan. Anda bisa melengkapi TV tabung atau layar datar analog Anda dengan STB atau set-top box DVB-T2 yang tersertifikasi Kominfo agar bisa menonton pada TV
siaran TV digital atau scan ulang pada TV yang siap digital. Penghentian siaran TV analog adalah amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Migrasi siaran TV analog ke TV digital penting untuk peningkatan mutu siaran TV di Indonesia serta mendorong pemerataan layanan akses internet kecepatan tinggi atau digital dividend. Dan mari kita sambut dengan bahagia era baru televisi digital, bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya, banyak programnya gratis menontonnya. Dan juga bisa follow, subscribe, dan like media sosial siaran digital Indonesia dengan hashtag Ayo Beralih ke TV Digital. Dan baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi publik virtual di mana akan langsung dipandu dengan moderator. Langsung saja tidak usah lama-lama, saya undang moderator kita, saudara M. Kevin Kusnadi, SIP MSI. Halo, selamat pagi Mas Kevin. Selamat pagi Kak Henry. Gimana Mas? Kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat ya. Dan semoga juga teman-teman, Bapak dan Ibu semuanya menyaksikan semua dalam keadaan sehat. Sehingga siap ya mengikuti sampai akhir ya Mas ya. Sampai akhir acara diskusi publik. Betul sekali. Dan sebelum mulai kita ingatkan sekali lagi untuk teman-teman yang mungkin nanti bertanya di sesi moderator bersama narasumber, Anda bisa menyiapkan pertanyaan Anda lalu bisa mengklik tombol raise hand ya, betul. Agar nanti bisa interaktif bersama narasumber dan juga moderator. Baik, tidak usah berlama-lama lagi, langsung serahkan kepada Mas Kevin. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya, kita dapat mengikuti dan menghadiri kegiatan diskusi publik virtual yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia bekerjasama dengan Komisi 1 DPR RI, yang dalam hal ini anggota Komisi 1 DPR RI yaitu Bapak Mayjen TNI Purnawirawan Dr. Haji TB Hasanuddin SEMM. Tema diskusi publik virtual hari ini yaitu sosialisasi analog switch off atau ASO dan penyerahan dan seremoni penyerahan bantuan set-top box dari Kementerian Kemkominfo RI dan bersama Komisi 1 DPR RI. Dalam hal ini, diskusi publik virtual yang diselenggarakan oleh Kemkominfo RI dan Komisi 1 DPR RI ini merupakan dalam bagian memberikan informasi kepada masyarakat luas akan manfaat TV digital berupa kualitas gambar yang jelas, suara yang jernih, dan teknologi yang canggih. Serta terdapat banyak program siaran yang lebih berkualitas dan bermutu, serta memiliki manfaat yang didapatkan secara gratis atau tidak berbayar. Di mana Indonesia memasuki era sistem digital pada tanggal 2 November 2022, di mana Kemkominfo menghimbau agar seluruh masyarakat beralih ke siaran TV digital sekarang dan tidak menunggu sampai TV
mohon maaf, tidak menunggu sampai siaran TV analog dihentikan. Dan dalam hal ini, lengkapi TV tabung atau layar datar analog dengan STB atau bantuan dari set-top box DVB-T2 yang tersertifikasi Kominfo agar dapat bisa menonton siaran TV digital atau scan ulang pada TV yang sudah siap digital. Penghentian siaran TV analog adalah amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, di mana migrasi siaran TV analog ke digital penting untuk peningkatan mutu siaran TV di Indonesia serta mendorong pemerataan layanan akses internet berkecepatan tinggi atau yang disebut dengan digital dividend. Mari kita sambut dengan bahagia era baru televisi digital yang bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya, banyak programnya, gratis menontonnya. Ayo follow, subscribe, dan like media sosial siaran digital Indonesia dengan hashtag Ayo Beralih ke TV Digital. Dalam diskusi publik virtual hari ini akan dihadiri oleh ketiga narasumber kita. Yang pertama yaitu Bapak Mayjen TNI Purnawirawan Dr. Haji TB Hasanuddin SEMM selaku anggota Komisi 1 DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Barat 11. Dan alhamdulillah beliau juga sudah bergabung melalui Zoom meeting pada kesempatan kali ini. Dan yang kedua narasumber kita yaitu Ibu Dr. Rosarita Niken Widyastuti MSI selaku staf khusus Menkominfo, dan juga beliau juga telah hadir bersama kita melalui Zoom meeting. Dan juga lebih tepatnya bukan Ibu ya, tapi Kak Konsita Karolin yang masih muda, semangat milenial yang luar biasa. Beliau juga merupakan seorang artis, influencer, dan presenter. Alhamdulillah beliau sudah bergabung bersama saya di studio pada kesempatan kali ini. Selamat pagi Kak Konsita. Selamat pagi juga Mas Kevin. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Walaupun masih semangat Piala Dunia ya Kak ya. Masih pasti banyak digadang ini. Iya. Orang bola. Pagi-pagi kita harus semangat. Betul, apalagi memberikan informasi yang bermanfaat juga. Betul. Memberikan informasi yang bisa memberikan banyak sekali hal-hal positif. Betul, ya, betul. Untuk teman-teman yang sudah bergabung hari ya. Ini. Terima kasih Kak Konsita. Dan tidak lupa saya juga menyapa para Bapak Ibu dan Kakak-kakak peserta khususnya di daerah konstituennya Bapak Mayjen TNI Purnawirawan Dr. Haji TB Hasanuddin SEMM di daerah Jawa Barat 11 yang meliputi Kabupaten Sumedang, Subang, dan Majalengka. Dan tidak lupa untuk tidak berlama-lama waktu, mari kita beri kesempatan kepada Bapak Mayjen TNI Purnawirawan Dr. Haji TB Hasanuddin SEMM untuk menyampaikan pemaparannya pada kesempatan kali ini. Kepada Bapak TB Hasanuddin dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan para peserta dan tamu undangan yang telah hadir dalam kegiatan webinar pada hari ini. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Izinkan saya menyampaikan pandangan saya sebagai pembuka kegiatan webinar kita pada hari ini. Menurut perkiraan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, pada tahun 2030 nanti Indonesia akan memiliki jumlah penduduk dengan usia produktif mencapai 64% dari total penduduk Indonesia. Inilah yang sering kali kita dengar sebagai potensi bonus demografi bagi perekonomian Indonesia. Meskipun demikian, bonus demografi dapat berubah menjadi bencana demografi jika kita tidak mengantisipasi lonjakan usia produktif tersebut dengan baik. Bapak dan Ibu sekalian yang saya banggakan, bonus demografi memiliki makna bahwa persaingan dunia kerja akan semakin kompetitif karena tingginya angka usia produktif. Jika ketersediaan lapangan pekerjaan sangat minim, maka kita dapat memprediksi akan tingginya angka pengangguran yang pada akhirnya dari bonus
menjadi bencana demografi. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah bagaimana upaya kita untuk mengantisipasi potensi bonus demografi ini agar dapat optimal bagi kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi negara. Jawabnya ada di masa sekarang, melalui pembentukan karakter generasi milenial yang tangguh, kreatif, dan inovatif. Bapak dan Ibu sekalian yang saya banggakan, saat ini perkembangan teknologi digital sudah semakin pesat dan potensi ekonomi dari digitalisasi semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi digital adalah ekonomi masa depan. Penguasaan akan ekonomi digital pada dasarnya berlandaskan pada tingkat kreativitas dan inovasi. Artinya, kita harus mempersiapkan generasi milenial yang tangguh, kreatif, dan inovatif saat ini untuk dapat mengisi potensi-potensi ekonomi digital. Harapan kita, ekonomi digital Indonesia nantinya akan dikelola dan dikuasai lebih banyak oleh generasi muda kita saat ini. Bapak dan Ibu, para peserta webinar yang saya banggakan, akhir kata saya ucapkan selamat menjalankan webinar pada hari ini. Terima kasih kepada moderator dan MC yang telah bersedia memandu acara hari ini. Semoga melalui webinar ini kita dapat mendorong terbentuknya lebih banyak generasi milenial yang tangguh, kreatif, dan inovatif di Indonesia untuk mengatasi bonus demografi pada tahun 2030 nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Majen TNI Purnawirawan Dr. Haji T.B. Hasanuddin S.E.M.M. yang telah menyampaikan pemaparannya pada kesempatan kali ini. Dan kita beri kesempatan selanjutnya kepada Ibu Dr. Rosarita Niken Widyastuti M.Si. Selaku Staf Khusus Menkominfo, kepada Ibu Rosarita Niken Widyastuti dipersilakan. Halo Ibu Niken. Mohon dibantu, mic bisa dibuka, panitia. Sudah, Ibu Niken, dipersilakan. Okay. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak T.B. Hasanuddin, anggota Komisi 1 DPR RI, dan juga narasumber serta para peserta webinar yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas perkenannya pada pagi hari ini kita dapat bertatap layar dalam rangka sosialisasi penghentian siaran TV analog atau ASO, atau analog switch off. Seperti Bapak-Ibu ketahui dan sudah disampaikan juga oleh Bapak T.B. Hasanuddin bahwa amanat dari Undang-Undang Cipta Kerja mengamanatkan bahwa siaran TV analog itu harus dihentikan. Sebetulnya penghentian siaran TV analog ini di Indonesia sudah sangat terlambat ya. Kalau negara-negara lain itu mereka sudah menghentikan siaran TV analog jauh sebelum tahun ini. Misalnya di wilayah negara Singapura, Malaysia, kemudian juga Brunei itu. Mereka menghentikan siaran TV analog antara tahun 2019-2020.
Sedangkan untuk negara-negara maju, mereka menghentikan siaran TV analog itu sudah ada yang tahun 2010 seperti Korea, kemudian negara-negara Eropa, Amerika itu sudah sekitar tahun 2009 atau sekitar 2010-2011 begitu ya. Dan secara internasional memang ada komitmen dari negara-negara anggota ITU. Jadi ITU itu International Telecommunication Union. Anggotanya ada lebih dari 100 negara. Nah, dari konferensi ITU tahun 2015 itu kemudian ditetapkan negara-negara anggota itu harus menghentikan siaran TV analog pada tahun 2015. Namun demikian, masing-masing negara itu menyesuaikan dengan ekosistemnya. Dan Indonesia tahun 2015 kan belum ada regulasi yang mengatur. Sehingga Indonesia itu baru ada undang-undangnya tahun 2020, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, dari Undang-Undang Cipta Kerja itu mengamanatkan bahwa penghentian siaran TV analog harus selesai itu diberi waktu 2 tahun untuk transisi. Dan 2 tahun dari tahun 2020 itu jatuh pada bulan November 2022 sekarang ini. Oleh karena itu, tahun 2022 ini atau bulan November ini adalah waktu untuk dihentikannya siaran TV analog. Apakah materi saya bisa ditampilkan? Ya, jadi untuk penghentian siaran TV analog ini kita akan memasuki ke era digitalisasi. Nah, era digital itu merupakan sebuah keniscayaan. Kenapa keniscayaan? Karena semua negara itu juga menuju kepada digitalisasi. Jadi Indonesia pun demikian. Sedangkan untuk pemerintah menempatkan digitalisasi itu sebagai prioritas program dari pemerintah. Materi saya boleh silakan. Nah, program prioritas pemerintah ini disampaikan oleh Presiden Joko Widodo bahwa ada 5 arahan khususnya kepada Kementerian Kominfo untuk melakukan percepatan transformasi digital. Jadi yang pertama adalah pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur itu dilakukan oleh Kementerian Kominfo, sebetulnya targetnya adalah 10 tahun. Target 10 tahun itu dimulai tahun 2020, maka akan selesai tahun 2030. Namun karena adanya pandemi ya, adanya pandemi 2 tahun, masyarakat itu sangat membutuhkan akses internet. Masyarakat tidak bisa nunggu 10 tahun baru terkoneksi internet. Karena work from home, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, kemudian juga beraktivitas menggunakan akses internet. Oleh karena itu, Kominfo diminta untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dari yang tadinya 10 tahun menjadi 3 atau 4 tahun. Nah, selain infrastruktur juga membangun ekosistem digital. Jadi digital untuk semua keperluan. Untuk pendidikan, untuk pemerintahan, untuk kesehatan, untuk ekonomi,
dan lain sebagainya. Dan membangun pusat data nasional serta talenta digital. Nah, untuk talenta digital ini, untuk adik-adik generasi muda bisa mengikuti beasiswa talenta digital atau Digital Talent Scholarship yang diselenggarakan oleh Kominfo. Tahun ini ada 200 ribu generasi muda yang kemudian bisa mengikuti beasiswa digital. Jadi materinya adalah terkait dengan Artificial Intelligence System, Cloud Computing, Big Data Analysis, kemudian juga hal-hal yang terkait dengan digitalisasi, digital marketing, desain grafis, dan lain-lain. Nah, kalau adik-adik tertarik, tentunya tahun depan itu masih ada programnya. Program tersebut biasanya diumumkannya itu melalui website Kominfo. Jadi adik-adik silakan monitor website Kominfo terkait dengan Digital Talent Scholarship atau beasiswa talenta digital. Next slide. Nah, sebetulnya kenapa sih, apa urgensinya kita itu harus mematikan siaran TV analog dan harus beralih ke TV digital? Yang pertama, untuk masyarakat akan mendapatkan kualitas siaran yang bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Jadi untuk para pemirsa, misalnya sekarang kan ada nonton bareng Piala Dunia ya, kalau pakai TV analog itu kurang jelas. Tapi kalau menontonnya menggunakan TV digital itu sangat loud and clear, bersih sekali. Kemudian yang kedua, alasannya adalah untuk penataan frekuensi. Frekuensi kan memang nggak kelihatan ya, kita sekarang berada di berbagai tempat, tapi kita bisa berkomunikasi, bisa berinteraksi melalui Zoom ini karena ada frekuensinya. Ada infrastruktur, tapi kalau tidak ada frekuensi, ya tidak bisa nyambung. Jadi frekuensi yang ada di Indonesia atau dunia itu sangat terbatas. Jadi tidak bisa ditambah. Nah, sekarang ini frekuensi tersebut sudah penuh. Karena apa? Karena digunakan untuk broadcasting atau untuk televisi, itu ada 697 stasiun TV. Jadi membutuhkan frekuensi sebanyak itu. Padahal frekuensi digunakan juga untuk telekomunikasi, kemudian ya untuk internet, untuk penerbangan, untuk kelautan, dan lain-lain. Nah, supaya bisa menambah akses internet, maka TV analog ini harus dimatikan karena sangat boros frekuensi. Kemudian dialihkan menjadi TV digital. Kalau TV digital, satu frekuensi bisa digunakan antara 6 sampai 12 TV. Jadi sangat hemat. Sisanya kemudian dialihkan untuk kepentingan broadband. Dari broadcasting dialihkan ke broadband. Karena banyak saudara kita di daerah 3T itu yang sekarang ini masih susah connect internetnya. Tapi kalau tidak ada frekuensinya, tidak dialihkan TV analog ke TV digital, sampai kapanpun nggak bisa terlayani. Nah, dengan adanya perkembangan teknologi baru ini, maka TV digital memberikan kontribusi untuk perluasan akses internet. Di samping itu juga untuk peningkatan teknologi broadband 5G. Sekarang ini rata-rata kalau di negara tetangga semua sudah 5G.
internet kecepatan tinggi atau internet kecepatan kuda. Akan tetapi, kalau di Indonesia masih ada yang 3G ya, generasi ketiga atau 3 generation, kalau 2G generasi kedua itu kan hanya bisa digunakan untuk SMS. Generasi ketiga SMS, WA, tambah aplikasi sederhana. Kalau 4G sudah lumayan, bisa mengirimkan data, tapi terbatas. Nah, kalau 4G itu selain cepat, juga kecepatannya itu 200 kali 4G. Jadi cepat sekali dan dapat mengirim dokumen-dokumen yang besar. Selain itu, kepentingan ASO atau analog switch off kemudian diganti ke TV digital itu untuk menghindari interferensi antar negara, khususnya di wilayah perbatasan. Next slide. Ini perbedaan TV analog, TV digital. Saya rasa tadi sudah saya singgung, lanjut saja. Nah, untuk cek apakah di wilayah Bapak, Ibu, Saudara-saudara itu ada berapa channel TV digital, itu bisa dilihat melalui aplikasi sinyal TV digital yang bisa di download melalui Apple Play Store ataupun Google Play Store. Jadi nanti akan terlihat berapa channel. Nah, laporan dari berbagai masyarakat yang tadinya untuk TV analog itu hanya nyangkut 6 channel, sekarang bisa sekitar 20 channel. Jadi banyak sekali yang perkembangan penambahan channel-channel yang ada. Next slide. Nah, untuk beralih ke TV digital itu dengan sangat mudah, yaitu dengan menambahkan peralatan namanya set-top box. Set-top box itu untuk mengkonversi sinyal digital menjadi gambar dan suara yang dapat ditampilkan di TV analog. Dan ini sudah mendukung digital video broadcasting second generation terrestrial atau DVB itu. Nah, untuk set-top box ini silakan memilih set-top box yang tersertifikasi Kominfo. Jadi harus tersertifikasi, kenapa? Karena yang tidak tersertifikasi atau belum lolos uji layak operasi itu kalau di kemudian dipasang itu tidak nyambung, sudah beli ternyata nggak bisa dipakai begitu. Dan untuk antena menggunakan antena biasa UHF, apakah di luar atau di dalam rumah. Next selanjutnya. Ini setting siaran TV digital di set-top box itu sudah ada ya petunjuknya untuk memasang ini. Jadi kita lanjut saja karena ini sangat teknis. Kemudian langkah mencari siaran TV digital ini juga dengan set-top box itu panduan secara teknis. Next lanjut. Untuk rumah tangga miskin akan mendapatkan bantuan set-top box dari penyelenggara MUK, dari TV-TV penyelenggara. Ada 7 stasiun TV yang memberikan bantuan set-top box, dan kalau kurang maka pemerintah akan menambahkan. Nah, dalam hal ini Kementerian Kominfo sudah menyediakan 1,2 juta set-top box sudah dibagikan di wilayah Jabodetabek dan di berbagai wilayah di Indonesia. Nah, karena itu yang mendapatkan adalah hanya masyarakat yang namanya tercantum dalam data DTKS dari Kementerian Sosial yang kemudian diverifikasi oleh Kemendagri agar tepat sasaran. Sehingga yang mampu silakan membeli
secara mandiri set-top box tersebut. Harganya antara 160 sampai dengan 300. Ada banyak sekali mereknya, lebih dari 50 merek. Silahkan dipilih, tapi cek yang sudah ada sertifikasi Kominfo. Next. Bapak Ibu, penghentian siaran TV analog itu sudah diawali pada tanggal 30 April yang lalu, 2022, ini di 8 kota kabupaten. Kemudian tanggal 2 November yang lalu, se-Jabodetabek dan kota kabupaten yang lainnya, sehingga sudah 230 kota kabupaten yang sudah ASO atau sudah analog switch off atau sudah dimatikan siaran TV analognya, sehingga sekarang sudah siaran TV digital. Hari ini akan dimatikan di wilayah Jawa Tengah, kemudian Yogyakarta, kemudian Jawa Barat juga yang belum dimatikan, dan wilayah Batam. Jadi nanti pukul 00 tanggal 2 Desember ini sebagian wilayah yang belum itu akan menyusul ditutup siaran TV analognya dan beralih ke siaran TV digital. Demikianlah Bapak Ibu, adik-adik peserta webinar yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan bisa langsung disampaikan kepada saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ibu Dr. Rosarita Niken Widyastuti MSI selaku staf khusus Menkominfo yang telah menyampaikan pemaparannya. Dan kita lanjutkan ke narasumber kita yang ketiga, yaitu Kak Konsita Caroline. Kepada Kak Konsita, dipersilakan. Terima kasih, Mas Kevin. Sebelumnya aku mau mengucapkan selamat siang kepada seluruh peserta webinar. Terima kasih banyak untuk waktunya sudah ikut bergabung hari ini, menerima informasi-informasi penting yang tadi juga sudah disampaikan ya, sejak awal acara sampai nanti prosesi penyerahan set-top box. Dan tentunya selamat siang juga kepada Bapak TB Hasanuddin dan selamat siang kepada Ibu Rosarita Niken Widyastuti yang tadi sudah menyampaikan pemaparannya luar biasa sekali. Mungkin di sini aku hanya ingin menambahkan dan juga ingin mengingatkan kembali nih kepada kakak, adik, bapak, ibu sekalian peserta webinar yang hari ini sudah bergabung bersama, bahwa sebenarnya yang namanya siaran TV digital itu bukanlah sesuatu yang harus ditakuti lagi ya. Kemarin kita sudah saksikan betapa luar biasa seremonialnya di bulan November lalu pada saat siaran TV analog dihentikan khususnya untuk di DKI Jakarta ya. Karena memang untuk saat ini di beberapa daerah lain masih bisa menyaksikan siaran TV baik digital ataupun analog. Nah, mengapa kita masih terus mensosialisasikan analog switch off atau ASO ini? Karena memang kita ingin mengajak lebih banyak lagi Bapak, Ibu, Kakak, Adik sekalian untuk bisa mulai menerima siaran TV digital. Keuntungannya banyak sekali dan kelebihannya juga luar biasa sekali seperti yang tadi sudah dijabarkan oleh Ibu Niken beberapa di antaranya. Siaran jadi lebih bersih gambarnya, suaranya juga jernih, kemudian teknologinya juga lebih canggih, dan pastinya ini akan sangat menguntungkan untuk kita semua, apalagi dengan akan dilakukannya perluasan zona internet di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia ya. Aku sudah menyiapkan sedikit materi supaya kita bisa sama-sama melihat aja, mungkin masih ada yang ketinggalan informasi atau kemarin ketinggalan untuk mengikuti rangkaian webinar-webinar yang sudah pernah diselenggarakan. Jadi masih bertanya-tanya nih, apa sih sebenarnya analog switch off, kenapa diberlakukan, dan apa pula perbedaan dari siaran TV digital dengan siaran TV analog yang sudah menemani kita sejak kita kecil dulu ya. Oke, kalau tadi as of why yang menjadi pertanyaan kenapa kita harus beralih ke siaran TV digital itu sudah dijelaskan oleh para narasumber kita, mulai dari Bapak TB Hasanuddin sampai dengan Ibu Niken tadi sudah memberikan pemaparannya ya, alasan mengapa Indonesia sudah harus mengambil langkah ini, karena sebenarnya dibandingkan negara-negara maju lain, kita termasuk negara
daerah yang sedikit terlambat nih memberlakukan siaran TV digital. Yang lainnya sudah mulai dilakukan sejak 2015, kita baru di 2022, tepatnya November kemarin, dan masih hingga sampai saat ini. Gak apa-apa, yang penting sudah ada langkah yang kita lakukan sebagaimana dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Kita masuk ke slide berikutnya. Nah, inilah manfaat dari analog switch off atau ASO, transisi dari siaran TV analog ke siaran TV digital. Tadi sekali lagi karena saya narasumber terakhir sudah dilengkapi ya, ini penyampaiannya oleh Ibu Niken, tapi nggak apa-apa, bisa kita baca-baca lagi sedikit karena memang manfaatnya pun ada banyak sekali. Selain dari faktor gambar, suara, dan kecanggihan, yang mau aku garis bawahi adalah konten-konten yang ditampilkan dalam siaran TV digital tentunya juga lebih baik, lebih bervariasi dibandingkan TV analog. Karena seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Niken, dalam satu frekuensi saja sekarang kita sudah bisa menyaksikan lebih dari 2, bahkan bisa sampai 4 dan 6 channel sekaligus atau siaran TV digital sekaligus. Jadi ada banyak sekali peluang dan juga potensi untuk konten-konten yang lebih baik, konten-konten yang lebih kreatif dan bermanfaat untuk lebih banyak lagi bermunculan nantinya. Selain itu juga kita bisa menambah lapangan pekerjaan karena seperti yang kita ketahui dengan lebih banyaknya sistem siaran yang akan diberlakukan atau program yang akan disiarkan tentunya akan lebih membutuhkan lebih banyak manpower. Oke, kita beralih ke gambar berikutnya ya. Ini dia sedikit perbedaan side to side dari TV digital dan juga TV analog. TV analog yang paling diingat, yang paling dikenang apa sih kalau boleh tahu Bapak, Ibu, dan adik kakak sekalian? Mungkin kalau dulu kita nonton TV itu ada yang namanya antena dalam. Dan antenanya ini juga sangat berpengaruh dengan kualitas gambar ya. Tapi sekarang tenang aja, dengan adanya TV digital, hal tersebut sudah tidak menjadi kekhawatiran lagi karena sistem penyiarannya juga berbeda. Jadi kualitas gambar dijamin berkali-kali lipat lebih bersih, suara yang terdengar juga lebih jernih. Nggak lagi tuh kita harus repot mau menyaksikan siaran-siaran yang menghibur dan bermanfaat. Tidak seperti pada saat kita masih menggunakan TV analog. Selain itu, yang bisa kita lihat di sini, siaran TV digital juga tentunya menggunakan perangkat yang lebih canggih, yang lebih memudahkan kita untuk bisa menangkap sinyal siaran secara lebih baik. Dan kalau kita lihat, ini sebenarnya ada banyak sekali ya poin-poin lainnya yang mungkin tidak banyak diketahui oleh orang-orang. Salah satunya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Niken bahwa sebenarnya migrasinya kita dari TV analog ke TV digital ini bisa membantu perluasan internet di seluruh Indonesia. Karena memang masih banyak saudara-saudara kita, kakak adik, ibu dan bapak yang hingga saat ini mungkin memang wilayah tinggalnya belum terjangkau oleh internet. Sementara kan zaman sekarang kita bisa dikatakan sangat dipermudah ya dengan adanya internet. Jadi mudah-mudahan dengan bermigrasinya kita dari siaran TV analog ke siaran TV digital bisa mempermulus langkah dari pemerintah untuk bisa lebih mendistribusikan sinyal internet di seluruh Indonesia termasuk ke lapisan-lapisan terdalam. Kita masuk ke slide berikutnya. Keunggulan TV digital ini bisa dilihat sekali lagi karena aku memang beberapa kali lihat ya di media sosial itu masih ada yang mempertanyakan, terus kalau kita pakai siaran TV digital apakah kita harus mengeluarkan dana lebih? Karena kan biasanya yang membuat orang sungkan untuk mencoba itu karena males ya, ada biaya-biaya tambahan. Nah, tapi sebenarnya enggak sama sekali ya, kakak adik dan ibu bapak sekalian. Karena yang namanya TV digital itu bukanlah TV berlangganan. Jadi kita tidak perlu merogoh kocek lebih dalam, tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk bisa menikmati siaran TV digital. Tidak juga menggunakan kuota internet. Jadi tenang aja, buat yang di rumahnya mungkin tidak menggunakan wifi, bisa bernafas lega, enggak perlu nambah biaya wifi. Karena sekali lagi ditekankan TV digital bukan TV berlangganan dan juga tidak menggunakan sistem kuota internet. Kemudian memakai teknologi antena penerima atau receiver yang berbeda, jadi tidak membutuhkan parabola lagi seperti kalau kita kilas balik ya beberapa tahun belakangan kan biasanya di atap rumah masih ada parabola besar tuh ya yang bisa sedikit merusak tampilan rumah kita. Sekarang udah nggak perlu lagi, sudah sangat modern siaran TV digital tidak menggunakan antena parabola. Kemudian bisa dilihat sekali lagi keunggulan TV digital ini tentunya lebih banyak kalau dibandingkan dengan penggunaan TV analog. Masuk ke gambar berikutnya. Nah, ini ada sedikit step by step
atau cara-cara untuk kita bisa mendapatkan siaran TV digital. Tadi di awal perjumpaan sudah aku sampaikan bahwa memang selain di wilayah DKI Jakarta, masih ada beberapa wilayah lain yang hingga saat ini masih bisa menikmati siaran TV digital dan TV analog. Tapi perlu diingat, nanti sedikit demi sedikit di Indonesia juga siaran TV analog akan dihentikan sepenuhnya ya teman-teman sekalian. Jadi tidak ada salahnya, yuk kita mulai dari sekarang membiasakan diri dengan siaran TV digital. Gimana sih cara untuk mendapatkan siaran TV digital? Bisa nggak kalau aku masih pakai TV tabung? Bisa banget, ada dua cara. Salah satunya adalah dengan menggunakan set-top box. Set-top box ini gunanya untuk menyambungkan TV tabung kita dengan layanan siaran TV digital. Dan sudah diberlakukan juga pembagian set-top box untuk keluarga yang kurang mampu oleh pemerintah sejak beberapa bulan yang lalu ya. Jadi memang sekarang sudah ada beberapa wilayah yang menerima bantuan set-top box. Atau bisa juga untuk kamu yang sudah menggunakan TV digital dan masih bingung gimana sih caranya dari Smart TV bisa langsung nyambung ke siaran TV digital, mencari frekuensi siaran TV digital. Ini sudah aku gambarkan cara yang paling mudah, karena sekarang kita sudah tinggal menyambungkan semuanya aja di internet, mencari informasinya di internet, dan Menkominfo juga sudah memaparkan caranya dengan sangat detail di website. Jadi bisa kita lihat ya caranya semudah yang aku tulis di sini. Jadi nanti kita tinggal cek aja tingkatan sinyal dari siaran TV digital yang ada di wilayah rumah masing-masing, dan kemudian kalau sudah kita klik, kita pilih, sudah setelahnya kita bisa menikmati siaran TV digital tanpa sekali lagi ada biaya tambahan dan tanpa harus berlangganan. Jadi siapapun bisa. Kalau masih pakai TV tabung, berarti boleh langsung digunakan set-top box-nya, bisa mulai mencari set-top box. Atau kalau yang sudah menggunakan Smart TV atau TV digital, bisa dicoba caranya seperti yang aku jabarkan di halaman ini ya. Oke, berikutnya. Ya, ini masih sedikit perbedaan, tapi kali ini bukan perbedaan dari TV analog ataupun TV digital secara siaran. Ini perbedaan dari penggunaan televisinya. Kalau di rumah mungkin masih ada yang pakainya TV tabung, belum beralih ke Smart TV atau TV digital, nggak apa-apa banget, masih bisa menggunakan set-top box seperti yang tadi aku bilang. Tapi tentunya ada beberapa perbedaan yang akan dirasakan ya saat kita menggunakan TV baru, TV digital, atau TV lama, TV tabung. Bisa dilihat di sini ya, untuk TV baru jelas gambarnya pasti lebih bersih, lebih jernih, teknologi juga lebih canggih karena menggunakan teknologi multiplexing. Jadi bisa memancarkan banyak sinyal sekaligus, banyak kanal sekaligus, satu frekuensi bisa beberapa channel begitu ya. Sementara untuk penggunaan TV lama yang dibantu oleh set-top box, tentunya kualitas siaran akan berbeda, tetap jernih, tetap bersih, tapi tentunya berbeda dengan siaran TV digital yang ditayangkan di sebuah TV baru ya, Smart TV ya. Dan untuk penggunaan set-top box pada TV tabung juga tidak memiliki layanan interaktif, cakupan siarannya juga masih terbatas tentunya ya, dan STB memang tidak begitu mudah untuk didapatkan. Jadi untuk wilayah masing-masing mungkin bisa cari informasinya di internet atau bisa tanya-tanya sama keluarga, teman-teman terdekat di mana bisa mendapatkan set-top box untuk bisa segera diaktifkan di rumah masing-masing ya. Dan perlu dicatat juga untuk penggunaan set-top box masih membutuhkan tambahan output antena dan juga kabel-kabel yang tentunya harus disiapkan oleh masing-masing rumah ya. Jadi pada saat kita bawa set-top box-nya sudah harus disiapkan juga perintilannya nih, jangan sampai ketinggalan supaya tetap bisa menyaksikan siaran TV digital. Meanwhile, kalau kita menggunakan TV baru atau TV yang lebih modern, tentunya sudah tidak perlu lagi menggunakan set-top box, yang artinya tidak perlu lagi juga untuk menyiapkan output antena serta kabel HDMI begitu. Jadi intinya memang kalau menggunakan TV modern, Smart TV akan lebih simple, lebih mudah, tapi tidak menutup kemungkinan untuk yang masih menggunakan TV tabung tetap bisa mendapatkan siaran TV digital. Tidak perlu khawatir, semuanya balik lagi kepada pilihan Anda, tinggal mencari set-top box-nya aja. Oke, masuk ke halaman berikutnya. Sudah selesai ya? Oke, nah
Seperti itu kurang lebih, tidak bisa terlalu panjang aku jabarkan karena keterbatasan waktu, dan tadi juga sebenarnya sudah banyak sekali dijelaskan oleh Ibu Niken ya dengan sangat detail, dan tadi Bu Niken juga sudah menyampaikan kalau ada pertanyaan yang masih ingin diutarakan boleh banget, nanti bisa menggunakan fitur raise hand, dan kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan ke aku juga boleh, aku akan coba bantu jawab semampuku. Tapi sekali lagi yang mau disampaikan Bapak, Ibu, Kakak, Adik sekalian yang sudah bergabung di webinar hari ini adalah yuk sama-sama kita sukseskan upaya dari pemerintah untuk bermigrasi dari siaran TV analog ke siaran TV digital untuk kemajuan bangsa dan untuk tayangan-tayangan yang lebih bermanfaat, lebih kreatif, dan tentunya memberi dampak positif juga untuk generasi muda kita yang nantinya akan menjadi generasi penerus bangsa. Baik, sekian yang bisa aku sampaikan. Terima kasih untuk waktunya. Aku serahkan kepada moderator kembali. Silakan Mas Kevin. Terima kasih Kak Konsita Caroline yang telah menyampaikan pemaparan yang begitu luar biasa, yang sangat informatif, yang dapat Bapak, Ibu, dan kakak-kakak semua maksimalkan untuk menyerap ilmu-ilmu dari ketiga narasumber kita tadi. Dan sebelum kita lanjutkan ke sesi tanya-jawab, saya ingin mengingatkan kepada Bapak, Ibu, dan kakak-kakak semua untuk dapat mengaktifkan fitur raise hand dan mengaktifkan audio beserta kameranya. Namun untuk itu, kita sebelum melanjutkan ke sesi tanya-jawab, mari kita mari kita saksikan penampilan dari grup band Kalakustik. Selamat menyaksikan. Oke, kembali lagi bersama kami Kalakustik. Tentunya di penghujung waktu webinar pada pagi sampai siang hari ini. Jangan kemana-mana dulu, karena sangat masih ada sesi berikutnya. Hiburan untuk teman-teman sekalian, semoga bisa tetap semangat mengikuti jalan webinar pada pagi hari ini. Berapa terbisa dari Reza tentunya. Dengarkan dirimu yang pernah menyakiti aku. Kau kecewakan aku, tapi ku maafkan salahmu. Kini berganti kisah, ku menyakiti dirimu. Tapi apa yang terjadi? Kau meninggalkanku. Izinkan aku untuk terakhir kalinya semalam saja bersamamu, mengenang asmara kita, dan aku pun berharap semoga kita tak berpisah, dan kau maafkan kesalahan yang pernah ku. Katakan dirimu yang pernah menyakiti aku. Kau kecewakan aku, tapi ku maafkan salahmu. Ini berganti kisah, ku menyakiti dirimu. Tapi apa yang terjadi? Kau meninggalkanku. Izinkan aku untuk terakhir kalinya semalam saja bersamamu, mengenang asmara kita, dan aku pun berharap semoga kita tak berpisah, dan kau maafkan kesalahan yang pernah ku. Mengapa kau begitu mudahnya berpikir hanya dalam waktu yang sekejap mata? Ku tahu hanya bibirmu yang bicara, tapi hati kecilmu masih
kita tak terpisah. Dan kau maafkan kesalahan yang pernah ku buat. Oh izinkan aku untuk berakhir kalinya. Semalam saja bersamamu mengarang asmara kita. Semoga kita tak terpisah. Dan kau maafkan kesalahan yang pernah ku buat. Dan kau maafkan kesalahan yang pernah ku buat. Tak tertarik dengan kata rayuanmu. Saat matamu melirik, aku jadi suka padamu. Tiap kali kau bermanja, gemetar rasa di dada. Ingin ku bisikkan juga, tapi hati ini malu jadinya. Kau masih anak sekolah, satu SMA. Belum tepat waktu tuh begitu begini. Anak sekolah, datang kembali. Dua atau tidak tahu. Bukan aku tak tertarik dengan kata rayuanmu. Saat matamu melirik, aku jadi suka padamu. Tiap kali kau bermanja, membakar rasa di dada. Ku bisikkan tenang, tapi hati malu jadinya. Kau masih anak sekolah, satu SMA. Belum tepat waktu tuh begitu begini. Anak sekolah, datang kembali. Dua atau tiga tahun lagi. Hati ini malu jadian. Engkau masih anak sekolah, satu SMA. Belum tepat waktu tuh begitu begini. Anak sekolah, datang kembali. Sekolah, satu SMA. Belum tepat waktu tuh begitu begini. Anak sekolah, datang kembali. Dua atau tiga tahun lagi. Aku sih izin pamit dengan lagu terakhir dari Bruno Mars dan Treasure Bruno Mars.
you learn something about yourself. You're wonderful for us, so you're sexy, lady. When you walk by, you like wanna be someone else. Oh, oh, I know that you don't know it, but you're fine, so fine, fine, so fine. Oh, oh, girl, I'm gonna show you into my own mind. Twist your heart, that is what you are. You're my golden star. Oh, you make my dreams come true. If you let me dance, yeah. If you let me dance, yeah. Oh, oh, oh. Pick up, pick up, pick up, pick up, smiling. A girl like you should never look so blue. Oh, you're everything I see in my dreams. Baik, terima kasih kepada grup band Kalakustik yang telah menghibur kita semua di sela-sela diskusi publik virtual hari ini. Dan kita lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Izinkan saya menatap layar monitor, sudah ada 4 penanya pada kesempatan kali ini, namun kita beri kesempatan. Saya ingatkan kepada Bapak, Ibu, dan kakak-kakak peserta yang ingin bertanya, boleh bertanya dengan singkat, padat, dan jelas kepada siapa yang narasumber kita yang ingin bertanya. Dan kita beri kesempatan yang pertama kepada Ibu Sri Setiawati. Dipersilakan, Ibu Sri. Halo? Ibu Sri? Baik, kita lanjutkan ke penanya berikutnya. Ibu Mega Masita Hamadi. Silakan Ibu Mega atau Ibu Sri terlebih dahulu. Ya, halo, baik, Ibu Mega. Ya, silakan. Pertanyaannya, apakah dengan di-upgrade-nya digitalisasi ini, pemerintah juga akan lebih memperhatikan siaran televisi yang boleh ditayangkan atau tidak baik untuk ditayangkan? Karena saat ini kadang ada siaran yang kurang mendidik untuk anak-anak generasi penerus bangsa. Terima kasih.
Oke, baik. Terima kasih Bu Mega. Kita lanjutkan ke Ibu Sri. Silakan Bu Sri. Jika ingin bertanya, Bu Sri, bisa diaktifkan audio. Silakan. Mungkin kita lanjutkan ke penanya berikutnya, Bapak Indra Nurjaman. Dipersilakan Pak Indra. Halo. Bisa aktifkan audionya Pak Indra? Ya. Ya, silakan Pak. Iya, saya cuma mau tanya yang barusan sudah dijelaskan, Pak. Soalnya kan di daerah saya buat sinyal internet juga susah. Makanya kalau pakai STB apa siarannya bisa ketangkap apa tidak? Baik. Kebanyakan dari Pak Indra pakai parabola, Pak. Oke. Baik Pak Indra, dan kita lanjutkan ke penanya berikutnya. Kak Sintia Putri Dewi, nomor 10. Silakan Kak Sintia. Oke, baik. Kita lanjutkan ke Bapak Budi. Halo. Ya, halo Pak Budi. Bisa on cam Pak Budi? Kebetulan kameranya bermasalah, Pak. Oh. Saya langsung ngomong aja ya. Ya, silakan. Oke. Saya ingin bertanya, Pak. STB ini kan sudah dilengkapi IWS, Pak ya. Early Warning System. Atau sistem peringatan dini bencana. Apakah saat gempa pada terjadi kemarin, STB ini udah berfungsi, Pak? Terus berapa kilometer radius daerah yang menerima EWS ini, Pak? Biar terjadi aktif gitu. Terus yang kedua, pada saat sebelum ASO, harga STB digital di daerah Jakarta atau sekitarnya itu sekitaran 150-an, Pak. Akan tetapi setelah ASO, STB ini melonjak tinggi, Pak. Sekitaran di atas 150-an sampai 300. Apakah pemerintah tidak berencana menetapkan harga eceran tertinggi STB tersebut, Pak? Biar STB tersebut tidak terjadi markup atau inilah apa semacam harga ketentuan gitu. Terus yang ketiga, banyak sekali stasiun TV lokal yang tertangkap siaran melalui STB digital. Otomatis banyak acara dari stasiun TV lokal tersebut yang perlu diawasi, Pak. Bagaimana cara atau peran KPI atau KPID dalam mengawasi siaran digital dari stasiun TV lokal tersebut, Pak? Itu aja, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih, Pak Budi. Ya. Tadi ada pertanyaan dari Ibu Mega Masita terkait apakah digitalisasi ini pemerintah lebih memperhatikan program-program yang layak untuk ditayangkan. Terus juga Pak Indra Nurjaman terkait daerah yang sulit dengan sinyal internet, apakah STB bisa dapat digunakan secara maksimal. Terus juga dari Pak Budi, STB dilengkapi early warning system. Jika terjadi gempa, apakah itu bisa membantu masyarakat dan berapa radius kilometer yang dapat ditangkap oleh STB itu sendiri? Dan juga terkait harga STB, apakah pemerintah dapat mencanangkan harga eceran tertinggi untuk set-top box? Serta terkait stasiun TV lokal, banyak acara TV lokal yang perlu diawasi oleh KPI atau KPID setempat. Nah, apakah dalam hal ini kebijakan dari pemerintah untuk tayangan-tayangan dari TV lokal ini untuk diawasi? Mungkin kita beri kesempatan kepada Ibu Dr. Sarita Niken Widyasuti merespon ketiga penanya pada siang kali ini. Dipersilakan Bu Niken. Oke, baik. Karena dipersilakan kepada Kak Konsita Karolin merespon ketiga penanya pada kesempatan kali ini, Kak.
Sambil menunggu respon dari yang memang lebih berwenang ya, aku akan menjawab beberapa yang mungkin aku ketahui tadi yang menarik sekali dari Mbak Mega mengenai siaran TV untuk anak yang tentunya masih membutuhkan pengawasan. Sebagai seorang ibu saya setuju sekali ya, karena memang sekarang banyak sekali siaran-siaran televisi yang sebenarnya bisa dikatakan kontennya kurang tepat untuk anak-anak yang masih membutuhkan pengawasan. Nah, kata kuncinya adalah pengawasan. Jadi kita sebagai orang tua juga harus memberikan pengawasan yang tepat. Selain nantinya akan ada bantuan dari pemerintah juga, tapi sekarang aku pun mewakili dari kerabat kerja yang bertugas di beberapa stasiun televisi dengan bangga menyampaikan bahwa sudah ada beberapa stasiun televisi yang concern atau memang serius menanggapi isu ini, sehingga kalau kita lihat dari jam 10 pagi sampai dengan jam 12, jam 1, 2 siang, itu ada beberapa siaran televisi yang memang lebih banyak acaranya seputar pengetahuan, kemudian jalan-jalan, kuliner, melihat keindahan Indonesia, dan lain sebagainya. Mungkin bisa diarahkan untuk pada jam-jam tertentu anak-anak bisa menikmati tayangan televisi. Dan saya yakin sebagai orang tua kita juga pasti tahu mana tayangan yang boleh disaksikan oleh anak-anak dan mana yang tidak. Bahkan sekarang juga sudah ada salah satu stasiun televisi lokal yang menyiarkan kartun itu hampir 24 jam. Kartunnya juga beragam, ada kartun yang bertemakan agama, ada kartun yang memang dari luar negeri, dari India, dan juga dari Taiwan, dan masih banyak lagi. Tapi sayang sekali saya tidak bisa sebutkan channelnya di sini ya, karena bukan bagian dari sponsor. Hanya saya ingin memberikan sedikit kata-kata yang mungkin bisa menenangkan. Sekarang sudah menjadi perhatian juga dari pemerintah dan para pelaku di balik TV lokal ataupun TV swasta, TV nasional di Indonesia, siaran-siaran atau program-program untuk anak-anak sudah mulai diperbanyak dan sudah mulai diawasi juga mana yang sekiranya tidak boleh ditayangkan pada jam-jam atau waktu-waktu saat anak-anak masih bisa menonton televisi, begitu ya. Terus tadi ada pertanyaan dari Mas Indra juga bagus sekali, sebenarnya untuk wilayah yang sebenarnya jangkauan internetnya masih kurang baik, apakah bisa terjangkau juga oleh STB? Tapi untuk hal tersebut supaya lebih amannya kita serahkan saja nanti dijawab oleh pihak yang lebih berwenang ya, karena saya juga takutnya salah jawab. Ada juga mengenai harga STB yang melonjak naik, itu sudah menjadi tren ya, nggak hanya di Indonesia, di negara manapun, kalau ada barang-barang yang kemudian daya tariknya lebih tinggi, demand-nya lebih tinggi, pasti harganya juga naik. Jadi kalau boleh saran, saya juga setuju sekali seperti pendapat Pak Budi tadi, baiknya memang dari pihak pemerintah mencanangkan harga tetap, supaya tidak ada orang-orang seller-seller yang kemudian memainkan harga tersebut, mengambil keuntungan dari orang-orang yang memang membutuhkan. Apalagi kan penggunaan STB ini sebenarnya di awal migrasi TV analog ke TV digital dikhususkan untuk mereka yang kurang mampu ya, mereka yang memang tidak bisa atau belum bisa saat ini mengubah TV tabungnya menjadi smart TV atau TV digital begitu. Jadi memang saya setuju sekali untuk adanya ketentuan dari pihak pemerintah terkait harga penjualan set-top box. Bisa diambil dari angka di antaranya mungkin ya, dari 150 atau 300 kita ambil tengahnya. Terus tadi juga ada saran mengenai banyak sekali stasiun televisi lokal yang kemudian sekarang siarannya tertangkap oleh TV digital dan tentunya membutuhkan peranan lebih dari KPI dan KPID untuk bisa mengawasi siaran tayangan tersebut. Nah, betul sekali, dan saya yakin ini juga seperti yang tadi sudah saya sampaikan menjadi sebuah perhatian khusus dari pemerintah, dan memang sebenarnya kalau kita berkaca dari 3 tahun, 4 tahun terakhir, KPI dan KPID juga sedang sengit-sengitnya nih memberantasi program-program yang sekiranya dianggap tidak layak tayang atau tidak layak menjadi konsumsi dari anak-anak yang berusia di bawah umur. Karena saya pun bekerja di TV dan saya tahu peraturan-peraturan yang diberikan kepada TV nasional, TV swasta saat ini juga begitu tinggi. Harapannya nanti untuk TV-TV lokal juga bisa diterapkan level peraturan yang sama. Tapi mungkin karena kita sekarang masih dalam proses migrasi ya, dari analog ke TV digital, pasti akan membutuhkan lebih banyak waktu, lebih banyak sosialisasi lagi, karena saya yakin TV lokal juga sekarang jumlahnya ada banyak sekali, dan pasti KPI serta KPID sudah memiliki daftar mana saja di antaranya yang membutuhkan mungkin teguran-teguran atau mungkin peringatan-peringatan sebagaimana yang sudah dilakukan KPI dan KPID kepada TV-TV nasional di saat mereka melakukan kesalahan. Kurang lebih seperti itu sih yang bisa aku jawab. Terima kasih Kak Konsita Caroline, namun karena dua narasumber kita mohon pamit undur diri karena ada kegiatan lain. Namun sebelum itu saya ingin
memberi kesempatan kepada Kak Konsita Caroline menyampaikan closing statement-nya pada diskusi publik virtual hari ini. Silakan. Boleh sekali. Nah, mungkin nanti untuk pertanyaan yang tadi belum sempat terjawab juga bisa langsung cek saja di website yang sudah tertera ya, karena di sana sudah lengkap sekali informasinya dan bisa juga menyampaikan pertanyaan yang ingin diutarakan di kolom FAQ atau frequently asked questions di sana. Baiklah, untuk kalimat penutup singkat saja sebenarnya Bapak, Ibu, Kakak, Adik sekalian, yang ingin aku sampaikan adalah sama seperti yang tadi sudah aku sempat tekankan juga bahwa migrasinya kita dari siaran TV analog ke siaran TV digital ini adalah upaya dari pemerintah untuk bisa memajukan bangsa, untuk bisa menaikkan atau meningkatkan kualitas tayangan hiburan yang lebih bermanfaat tentunya untuk kita dan juga generasi-generasi penerus bangsa nantinya. Karena dengan kita sekarang bermigrasi ke siaran TV digital, tidak hanya kita jadi lebih merasakan pengalaman teknologi yang canggih, tapi seperti yang tadi sudah dipaparkan juga, konten-konten siaran yang diberikan pasti akan lebih bervariasi, lebih beragam, dan harapannya nanti juga bisa menjadi fokus yang lebih utama bagi KPI dan KPID. Jadi kita bisa lebih tenang ya menyaksikan tayangan hiburan di siaran TV digital saat bersama dengan keluarga, anak-anak di rumah. Gak usah takut dengan adanya perubahan, selama perubahan itu arahnya ke sifat yang baik, dan itulah yang sering dilakukan pemerintah dengan mengajak kita untuk bermigrasi ke siaran TV digital. Baik, terima kasih Kak Konsita Caroline atas closing statement-nya pada diskusi publik virtual hari ini. Tidak lupa sebelum saya menutup acara, saya ingin menyampaikan apresiasi yang begitu luar biasa kepada Kemkominfo RI yang bekerja sama dengan Komisi 1 DPR RI dalam hal ini, yaitu kepada Bapak Mayjen TNI Purnawirawan Dr. Haji T.B. Hasanuddin SEMM yang juga anggota Komisi 1 DPR RI atas kerjasama Kemkominfo RI dengan Komisi 1 DPR RI, diskusi publik virtual hari ini dapat terselenggara dengan baik yang dapat mendapatkan nilai manfaat lebih bagi masyarakat di daerah konstituennya Bapak T.B. Hasanuddin. Tidak lupa juga saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang begitu luar biasa kepada narasumber-narasumber kita, baik itu dari Bapak T.B. Hasanuddin, Ibu Niken Widyastuti, dan Ibu Kak Konsita Caroline. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Tidak lupa juga menyampaikan terima kasih dan selamat bertemu kembali di lain kesempatan kepada Bapak, Ibu, dan kakak-kakak peserta yang di daerah konstituennya Bapak Mayjen TNI Purnawirawan Dr. Haji T.B. Hasanuddin SEMM di Jawa Barat 9 yang meliputi daerah Subang, Sumedang, dan Majalengka. Tidak lupa juga saya memberitahukan kepada para audiens dan para peserta yang tidak dapat mengikuti webinar ini dari awal sampai akhir dapat mengikuti di channel YouTube Kemkominfo TV dan Berkah Karya Bersaudara. Mari kita sambut dengan bahagia era baru televisi digital, bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Ayo beralih ke TV digital. Saya Muhammad Kevin Gusnadi, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda tetap setia menyaksikan jalannya diskusi publik virtual. Dan sekarang tanpa terasa kita sudah berada hampir di ujung acara. Tapi sebelumnya kita akan menyaksikan terlebih dahulu ini penyerahan bantuan 10 unit set-top box yang akan dilaksanakan di Dapil Jawa Barat 9 secara simbolis kepada perwakilan masyarakat yang telah ditentukan. Ya, ini kepada Bapak Mayjen TNI Purnawirawan Dr. Haji T.B. Hasanuddin SEMM atau staf di Dapil yang mewakili. Baik, langsung saja. Mungkin ini sudah siap ya tim yang berada di lokasi penyerahan bantuan 10 unit STB. Kita akan saksikan bersama-sama.
jalannya penyerahan bantuan 10 unit STB kepada perwakilan masyarakat yang telah ditentukan. Baik, bisa kita saksikan di studio. Baik, sedang proses ya. Saat lagi kita akan menyaksikan penyerahan bantuan 10 unit STB. Dan mungkin bila Anda untuk televisinya mungkin belum menggunakan STB, ini langsung saja untuk membeli ya, yang pasti yang resmi agar gambarnya betul-betul jelas dan jernih. Dan pasti bisa menikmati beragam tayangan yang sangat menarik dan gratis pastinya. Bagaimana? Sudah tersambung? Sudah tersambung. Baik. Silakan Bapak, kami persilahkan untuk ini staf ya yang berada di dapil yang mewakili Bapak Majen TNI Purnawaran Dr. Haji T.B. Hasanuddin SMMM untuk menyerahkan kepada perwakilan masyarakat yang telah ditentukan. Silakan, Mbak, Bapak. Baik, yang pertama kita persilahkan untuk penyerahannya. Baik, langsung didokumentasikan ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Selanjutnya, ini ada 10 unit untuk penerima bantuan STB kita. Silakan untuk penerima selanjutnya. Baik, terima kasih. Kami persilakan untuk yang selanjutnya, Bapak nanti akan kita ambil untuk sesi foto bersama saja. Langsung kita serahkan. Selamat Ibu, boleh selanjutnya. Sudah, terima kasih. Silakan untuk dilanjutkan kembali. Baik, terima kasih. Selanjutnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya. Baik, terima kasih. Sudah berapa tadi ya? Saya tidak hitung. Baik, terima kasih. Sudah, selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih. Sudah Pak? Sudah? Masih ada lagi? Oh, masih ada. Baik, terima kasih. Dan, masih ada lagi? Baik, terakhir ya. Masih ada satu lagi Bapak ya? Masih ada satu lagi yang terakhir. Oke, baik. Kita persilakan untuk Anda untuk berfoto. Mohon izin untuk berfoto bersama. Bapak dan Ibu yang menerima, mohon izin untuk kita berfoto bersama. Posisinya mungkin rapat ya Bapak ya. Baik, sudah diarahkan ya. Baik, kan kita hitung bersama-sama. Bagaimana? Kurang sebelah mana? Kurang ke kiri Bapak, mohon izin agak ke kiri lagi. Ya, nah biar terlihat ya. Ah, itu ya Mas Baju, yang Akang baju putih nggak kelihatan tadi ya. Baik, siap kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi ya kita ambil dokumentasinya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kami ucapkan untuk staf ya yang mewakili Bapak Majen TNI Purnawirawan Dr. Haji T.B. Hasanuddin SMM untuk memberikan ini kepada perwakilan masyarakat yang telah ditentukan yang berada di Dapil Jawa Barat 9. Baiklah, teman-teman tanpa terasa kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih sekali saya haturkan untuk Bapak dan Ibu dan teman-teman semuanya sudah mengikuti rangkaian dari awal hingga akhir. Dan pastinya semoga informasi-informasi yang diberikan narasumber kita pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada seluruh narasumber dan juga peserta atas kesediaannya mengikuti jalannya acara diskusi publik virtual dari awal hingga akhir. Dan juga mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Majen TNI Purnawirawan Dr. Haji T.B. Hasanuddin SMM, anggota Komisi 1 DPR RI yang telah berkenan menyapa konstituennya di Dapil Jawa Barat 9 melalui diskusi publik virtual. Saya Indri Widya mewakili segenap kru yang bertugas. Mohon maaf bila mungkin ada kekurangan selama membawakan jalannya acara pada hari ini. Dan yang pastinya sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.
akan dimatikan paling lambat 2 November 2022 untuk digantikan sepenuhnya oleh siaran TV digital. Program migrasi mode siaran TV ini disebut analog switch off atau ASO. Meski demikian, para pemilik TV biasa atau tabung alias TV analog tak perlu khawatir, sebab TV analog bisa dimanfaatkan menjadi TV digital dengan menggunakan perangkat set-top box yang sudah mendukung digital video broadcasting second generation terrestrial atau DVB T2, standar TV digital di Indonesia. Satu hal lagi, pemerintah juga memberikan gratis kepada masyarakat yang masuk dalam kategori miskin, sehingga masyarakat tersebut dapat segera beralih ke TV digital dalam beberapa bulan ke depan. Kementerian Kominfo telah membuat program memberikan set-top box kepada masyarakat kategori miskin dalam aturan pemerintah dan peraturan menteri. Alokasi set-top box gratis itu dari penyelenggara multiplexing TV digital atau MUX sebagai bentuk komitmen persiapan analog switch off. Masyarakat dapat mengakses informasi tentang analog switch off, TV digital, maupun jenis set-top box yang sudah memiliki sertifikasi dalam mendukung siaran digital di laman Kementerian Kominfo, yaitu siarandigital.kominfo.go.id. Ayo, segera beralih ke TV digital. Saya Dila, tinggal di Kampung Cangrang, Bogor, Jawa Barat. Selama saya nonton TV digital, siarannya lebih jernih. Karena saya kerja di rumah, sambil nonton TV juga rileks, nyantai. Dibanding TV-TV dulu, siarannya lebih banyak semutnya. Saya nonton TV digital menggunakan STB. Saya beli di toko elektronik. Di rumah saya, di Kampung Cangrang ini, menonton TV digital dapat 45 channel. Ini dia si Jali-Jali. Lagunya enak. Pak, lagunya enak, merdu Pak. Sekali. TV-nya kresek-kresek tuh. Inilah dia, Pak. Si Jali. Iya, Bu, ya, ada apa? Ih, itu loh anakmu si Ica, masuk ke kamar ngambek gara-gara TV-nya tuh kresek-kresek. Saya lagi cuci motor sebentar ya, Bu, sebentar. Udah buruan deh, cepetan. Benerin TV-nya. Iya, iya, Bu, iya, Bu, ya, sebentar. Bu, udah belum, Bu? Lagi ngapain, Bang? Ah, lu pake nanya lagi, gua lagi capek juga nih, lagi betulin antena. Oh, jangan kecek mangga. TV burak. Eh, Dri, sini, Dri, Dri, Dri. Bu. Kenapa? Ibu. Putar mana lagi nih? Eh, cuci tangan dulu lu. Habis dari mana-mana juga. Diputar mana lagi nih? Udah belum? Bu. Sini, sini, sini. Kenapa, Bang? Sini, Dri. Tuh, burak banget. Bu. Ibu. Kemana lagi nih? Antena begini mulu dari dulu. Emang gak pakai set-top box, Bang? Maksud lo apa sih, Dri? Gue lagi capek, masa lo mau tabok? Bukan, Bang. Bukan. Sabar, sabar, sabar. Bukan gitu. Jadi, set-top box itu alat penerima siaran TV digital. Tunggu. Apa tadi TV digital? Maksudnya apa ya? Pemerintah itu punya program migrasi dari siaran televisi analog ke siaran televisi digital. Siaran televisi digital itu kamar yang bersih, suara yang jernih, teknologinya canggih. Terus. Ini gampang, tinggal pasang set-top box dengan antena lama, colokin kabelnya di set-top box. Di situ kan ada kabel merah, kuning, HP.
tinggal dilihat sama TV-nya. Tolok, udah deh. Saya tobok. Terdapatnya gimana? Bisa dibeli dari toko online atau di sana, Bang, toko elektronik dekat pasar. Oh, iya 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 iya, gua tahu. Harganya? Harga mah relatif. Itu punya motor. Maksud lo motor gua lo jual terus tukar set top box gitu? Bukan, maksudnya abang naik motor ke toko elektronik dekat pasar itu untuk beli set top box. Entah harga bulanannya mahal lagi. Nggak perlu, Bang. Siaran televisi digital itu gratis siarannya. Siap deh, kalau gitu gue beli dah tuh set top box. Nah, makanya Bang, buruan. Nggak perlu pakai nunggu. Segera beralih ke siaran televisi digital. Tapi kalau gue beli, lo pasangin ya. Dih, kan udah dijelasin panjang lebar. Kenapa lu saya yang harus pasang lagi? Sama gue pakai perhitungan. Gimana sih? Disuruh benerin nanti malah ngobrol. Buruan, anaknya nangis tuh. Nah yaudah,